aku suka crypto and aku juga suka Bitcoin. In fact, aku ada dalam poket aku sekeping Bitcoin. Okay, ni bukanlah Bitcoin sebenar. Ini adalah Bitcoin fake, okay? So, Bitcoin ni adalah satu cryptocurrency yang paling popular di Malaysia. And pada waktu harga tertinggi dia, dia bernilai sehingga RM260,000 untuk satu Bitcoin. And masa dia tengah naik tu, ramailah yang macam berebut-rebut nak beli Bitcoin ni. And aku juga sebahagian daripada yang rasa FOMO tu, okay? Fear of missing out. Tapi aku bersyukur jugalah sebab aku tak beli Bitcoin masa harga dia tengah kau-kau tinggi kan. Sebab tak lama lepas tu, macam dalam setahun je, Bitcoin ni harga dia drop dengan sangat-sangat gila sehingga kan sampai bawah RM100,000, okay? Drop sebanyak 66%. So banyak mana 66% ni? Sebenarnya 66% ni, kalau kau ambil contoh melabur RM10,000 lah masa dia tengah all time high, RM10,000 kau tu akan bertukar jadi RM3,400. Banyak kan turun kan? Tapi adakah apa yang aku cakap ni nak jauhkan kau daripada melabur Bitcoin? Tak. Adakah aku nak cakap Bitcoin ni satu aset yang tak bagus? Tak. Sebenarnya Bitcoin ni macam most aset dekat luar sana, dia akan go through cycle ups and down dia. And of course, pada 2021 kita dah nampak Bitcoin naik kau-kau. And 2022 dia jatuh kau-kau. So, tahun ni 2023, apa yang akan berlaku dekat Bitcoin kan? Adakah kita patut beli Bitcoin sekarang masa dia tengah sangat rendah ni? Atau adakah kita patut tunggu dia memuncak sebelum kita beli? So, jom ke bilik aku and aku akan explain dengan lebih detail lah. Sebab kat sini ramai kucing aku. Ha, Mimi. Omong gak sama? Okay, jom. Kita mulakan tahun 2023 dengan keadaan market yang agak promising, di mana kita boleh nampak kebanyakan crypto sama ada Bitcoin atau altcoin naik dengan steady. So of course lah, bila naik dengan steady dan berwarna hijau ni, kita akan mula rasa macam nak beli sesuatu coin tu kan. Tapi aku rasa kita tak patut beli. Sebab apa? Sebabnya aku rasa crypto buruan tak akan bermula pada tahun 2023. Instead, dia akan start pada tahun 2024. Kenapa aku rasa macam ni? Sebabnya kebanyakan pakar-pakar dekat luar sana, pakar-pakar crypto yang lagi cerdik daripada aku obviously, cakap benda yang sama. Crypto buruan akan bermula tahun 2024, particularly lelaki ni lah. Sebabnya untuk berlakunya crypto buruan ni, kita kena ada beberapa faktor yang instigate buruan. So the first factor, mestilah kita kena ada buying power. Buying power bermaksud kita kena ada duit untuk beli crypto. And untuk ada duit, of course lah, kita kena ada ekonomi yang stable. So kalau korang tengok sendirilah dekat luar sana sekarang, adakah ekonomi-ekonomi negara tengah stable? Aku rasa tak kan? Sebabnya of course lah, kita ada kenaikan OPR lagi, interest rate, lepas tu harga telur ayam semakin menggila kan? So of course lah, bila berlaku kejatuhan ekonomi ni, kebanyakan orang akan gunakan duit tu untuk benda yang lebih penting, benda yang mampu menjamin kelangsungan hidup, macam barang keperluan lah. Duit-duit lebihan ni biasanya akan masuk ke dalam savings dan bukannya investment, particularly investment yang high risk macam Bitcoin. So bila retail investor tak berminat untuk masuk ke dalam market crypto, ia akan membawa kita kepada faktor kedua, which is hype. So buruan biasanya berlaku bila ada hype dalam kalangan retail investor. Orang ramai akan nampak, oh, crypto ni macam sesuatu benda yang semakin menaik. Of course lah, kita akan untung kan. So diorang akan beli crypto dengan banyak. So ini akan membuatkan demand crypto melonjak naik macam ni. Tapi macam kita tahu, supply crypto tak akan bertambah. So ini mewujudkan satu benda yang dipanggil sebagai scarcity principle, di mana bila ada demand tinggi tapi supply yang rendah, harga sesuatu barang tu akan melonjak naik. Bercakap pasal scarcity juga, ini akan membawa aku kepada poin terakhir aku, which is halving. Macam kita tahu, Bitcoin ni ada satu sistem yang dinamakan sebagai halving. So halving ni berlaku dan dia akan mengurangkan supply Bitcoin kepada separuh setiap 4 tahun. And of course lah, bila kita nampak supply yang berkurang dan demand yang tinggi macam aku cakap tadi, akan berjadinya perfect recipe kepada buruan. So kalau korang tengok kat sini, korang akan nampak bila berlakunya halving, almost immediately akan berlakunya crypto buruan.
halving akan berlaku setiap 4 tahun. So, bilakah the next halving? So, the next halving akan dijangka berlaku pada pertengahan tahun 2024. Nampak tak? Nampak tak? Of course lah, 2024. Sebab tu aku cakap 2024, korang tak percaya? Tapi tu semua tahun 2024. Macam mana pula dengan tahun ni? Tahun 2023? Well, most likely aku rasa tahun 2023 ni kita akan nampak sedikit sideway trend dengan upward trend lah. And then kemudian kita akan nampak sedikit drop. Sebab tu lah aku cakap jangan beli lagi masa tengah menaik. And aku personally tak akan beli lah. Sebabnya aku akan menunggu drop yang akan berlaku nanti. Aku tak tahu lah drop tu bila, sama ada dia berlaku atau tidak. Tapi ramai investor menjangkakan akan berlaku sedikit drop lah. And then dia akan terus buran pada tahun 2024. So bila patut beli Bitcoin kan? Personally, aku akan beli Bitcoin pada harga 80K. Oh, yeah, sounds good. Sekarang ni harga Bitcoin adalah, sekejap aku cek, 94K. So, aku akan tunggu harga 80K. Kalau dia jatuh lagi, aku akan daily cost average ke bawah lah. So, lucky ni pun akan buat benda yang sama. Cuma target dia beli adalah 52K. Personally, aku tak akan tunggu 52K sebabnya 52K tu macam rendah sangat. Tapi of course, kalau korang nak beli sekarang pun adalah masa yang sesuai juga. Bukan apa. Sebabnya harga Bitcoin ni adalah sangat rendah lah kalau nak compare dengan tahun lepas. Cumanya kalau boleh, aku nak korang maksimaskan profit lah. So, letak je target yang ada lagi rendah daripada sekarang. And then korang beli je bila dia jatuh. Korang daily cost average aja. So, itu cara untuk maksimaskan profit. Tapi kalau korang tak nak, korang nak beli sekarang boleh je. Tak ada masalah. Tak ada orang nak halang pun. Tapi cumanya profit yang korang dapat tu sedikit rendah lah. Sedikit saja rendah daripada orang lain. So itu je lah apa yang aku rasa akan berlaku pada Bitcoin di tahun 2023. Sekejap. Macam mana dengan altcoin? Hello. So apa kejadiannya pula dengan altcoin? Kalau korang tak tahu altcoin ni apa, altcoin ni adalah coin-coin selain daripada Bitcoin. And generally altcoin ni ada high risk lah kepada pelabur. Sebabnya beta dia lagi tinggi daripada market. So dia turun naik tu agak agresif lah. So aku rekomenkan pada tahun 2023 ni dalam uncertain market, kita cubalah kurangkan altcoin kita ya. So kalau yang mana dah profit, jualkan altcoin korang dan tukar kepada a more stable coin. Sebab kita nak banyakkan peluru, bukan nak kurangkan peluru masa buran nanti, okay? So 2023 ni korang boleh follow apa yang aku recommend tadi. Tapi kalau korang nak follow, korang nak jackpot, okay, sebab altcoin ni senang nak jackpot, boleh buat apa yang korang nak buat. Itu duit korang, tak ada masalah. Tapi biasanya pemegang-pemegang Shiba ni biasanya tangan dia keras nak lepas. So agak susah. Okay, tu je untuk video kali ni. Kalau korang enjoy video ni, boleh subscribe. Kalau tak enjoy, korang boleh follow aku dekat Instagram. Aku post dekat sana hampir setiap hari lah. Tapi bukan setiap hari. Okay, tu je. Bye.